Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di YouTube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju gak setuju, terserah Anda. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari BH35 Limsi Coach menumpang rekomen react ke cover lagu ini. Kebetulan tipe suaranya yang bersangkutan ini mirip sekitar 3 diva sekitar 3 diva kalau di lagu pop simfonik Indonesia, terutama mungkin Rosa. Jadi sering kebanyakan kalau orang nyanyi buat opening sinetron atau film Indonesia, karakter suara yang khas Indonesia gitu ya. Catatan sedikit, orangnya sepertinya sudah pensiun dari berkonten di YouTube setelah 2 tahunan menjadi VTuber Tovi Singer. Yang nyanyi Naver Channel, The Meaning of Love dari Egoist. Oke, kalau gitu kita akan tonton ya. Siapa ini? Naver ya. The Meaning of Love, Egoist. Ya, ini lagu memang progressive chord-nya lagu Indonesia banget ini ya. Jadi mungkin saja cocok. Oke, nice. Okay, nice. That's all. Very nice, very nice. Untuk cara nyanyinya, kalau dibilang mirip penyanyi Indonesia sih, ya agak-agak mirip ya. Cara dia ketika menyanyikan lagunya di nuansa lembut itu sudah enak banget ya. Cuma kalau untuk chorusnya, kayaknya terlalu lembut deh. Kurang ada energi sehingga emosinya apa ya, kurang begitu wah gitu loh. Apalagi penyanyi Indonesia itu identik dengan sesuatu yang emosional gitu kan ya. Bahkan penyanyi-penyanyi amatir itu berusaha untuk gimana supaya caranya nyanyi dengan apa, ekspresi dengan power yang menggelegar gitu ya. Oke, kita lanjut. Nafasnya juga nggak begitu panjang ya. Mulus ya, pindah ke falsetonya mulus. Everything has a name.
Oke. Oke. Ya, Neville. Di sini dia punya pembawaan yang lembut. Dia sangat kuat di area lembut ya. Bisa dibilang seperti itu karena karakter suaranya lembut gitu ya. Karena terbiasa lembut itu jadinya enggak tahu dia bisa mengeluarkan emosi yang lebih atau enggak ya. Tapi saya kira dengan suara seperti ini dia bisa kok apa yang asif ekspresi lebih gitu ya. Falsetonya mulus, pindah registernya juga mulus, vibratonya bagus. I think yang kurang cuma masalah nafas yang mungkin terlalu pendek, walaupun sudah cukup sih kalau ini. Yang penting kan manajemennya bagus ya. Kemudian ekspresinya itu tadi, powernya, emosinya itu yang perlu di apa ya, dikembangin lagi. Di coveran ini kayak kurang explore aja, kurang explore apa ya, ekspresi gitu ya. Ya mungkin nggak merencanakan mau dibuat macam-macam juga ya, tapi kalau misalkan ada seperti itu bisa jadi akan lebih menarik. Oke, I think itu aja, kayaknya ini bakal jadi video yang pendek ya. Sekian dulu Musicoman kali ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau request silahkan drop linknya di kolom komentar, atau bisa join di server Discord Studi Suara, linknya di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share kalau terasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Studi Suara, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan konten-konten lainnya. Sampai ketemu lagi di Musicoman berikutnya, tetap di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu.